Tak tahu lah. Aku rasa macam kena tipu. Macam kena scam je dengan dia punya advertisement. Ha, tengok. Bila video bukan mail awal lagi. Okay. So, anyway. So, game ni adalah game PC dengan mobile tau. Game tak bayar. Game ni game free sahaja. So, korang boleh try game ni. Tapi game ni just nak bagi tahu yang game ni kalau korang main dekat server yang penuh memang susah lah korang nak masuk. Yang ni aku dapat masuk sebab server dia server kecil, server yang baru. So yeah. Sekarang ni dia ada, aku sebenarnya tak expect lebih sangat lah dengan game ni. Aku just nak try je. Aku tak ada high hope langsung dengan game ni. Aku tak main lagi. Aku ni first time aku baru nak main. Okay. First kali is very good sebab game ni ada, dia tak gender lock. So setiap kau boleh buat kelas apa-apa lah. So macam aku of course lah. Kalau nak buat karakter, aku paling suka adalah karakter perempuan pakai pedang besar. Ini memang itu aku punya taste lah. Dia punya grafik best tau. Grafik dia korang mengingatkan dengan BDO, Black Desert Mobile. So far dia punya grafik, jap. Kita check grafik jap. So far grafik dia grafik mobile. So kita nak kena betulkan jap. Ini high grafik ke? Serius lah? Aduh, hai. Tak syok ah. Oh, okay. Aku boleh guna WASD. Dia punya combat kalau dekat PC macam mobile. Grafik dia tak, kalau kat PC tak apa ni doh. Kat PC memang out ah. Alright, let's go. Diorang kata ada auto quest. Jom kita tengok auto quest macam mana. Oh, dia ada auto farms yoi. Dia macam game lama. Sebab ni game ni macam high end lah game ni guys. Snapdragon 860 dia paling rendah. Tak tahu lah. Aku rasa macam kena tipu. Macam kena scam je dengan dia punya advertisement. Macam kena scam. Nampak macam gempak je. Tengok. Bila video bukan mail awal lagi. Dia kalau video bukan mail awal lagi doh. Lawa. Sekali sini. Nah. Brand. Okay. So. Tekan ni. Alright. Wow. Naik kuda. Let's go. Yeehaw. Oh. Dia bagi kita glider. Nampak sangat game ni tiru Genshin doh, bapak ah. Tak sah doh kalau game tak tiru Genshin doh. Aku memang pantang doh kalau game-game tiru Genshin ni. Nampak tak? Nampak tak? Dia tiru kita, dia tiru Genshin doh. Suruh dia ajar kita glider doh. Dia ajar kita nak glide doh. Kita aja nak glide. Kau ingat? Ya Allah. Astaghfirullahalazim. Lepas tu aku nak buat apa ni gila? Oh, aku ingat aku meninggal tadi. Apa benda lah. Tengok design dah lawa tau. Design dah lawa tu. Lepas tu kau nak aku buat apa? Lepas tu aku nak buat apa? Aku bukannya boleh buat apa pun. Ha? Tak ada dodge. Tak ada apa. Tak ada skill dodge. Kau nak aku buat apa? Ha? Kena juga attack. Dia auto heal aku tu. Tak ada. Oh my goodness. Serius lah. Baik main Genshin je lah. Punyalah lazy. Punyalah malas. Diorang punya nak buat quest tu. Macam tu je dia punya style quest. Lawan-lawan lah macam tu je lah. Aduh. Tak ada. Orang kata. Penelitian. Macam tu. Tak ada cabaran. Tak ada macam benda yang berbeza. Sama je lah. Kau tengok lah. Aku back dengan korang lepas ni. Kan? Diorang buat sesuatu kan? Sementara nak tunggu sesuatu tu kan? Kita kena lawan monster kak. Kau tengok apa ni? Dia tambah lagi 20 siut. Kau tengok lah lepas ni. Apa-apa quest yang kita kena buat. Lawan monster. Kau tengok. Tak ada benda lain. Monster juga kita lawan. Kau tengok ah. Empat kan? Kita lagi tiga. Kita kena lawan monster. Kau tengok. Kita kena lawan monster. Memang terbaik lah game ni. Aku excited gila ni. Oh, okay. Apakah aku teringin nak tahu apa quest lepas ni guys. Apa quest yang kita akan buat lepas ni. Mesti mencabar gila tu. Mesti mencabar kehormatan kita ni. Mencabar tu. Ini kau ni. Tengok. Apakah quest kita? Alright, let's go guys. Okay. Kita on. Okay, alright. Okay, pergi ke orang ini. Okay.
pergi ke orang ini guys. Okay, okay, let's go, let's go. Lepas tu lepas jumpa orang ni, apa kita akan buat guys? Tengok berapa jauh dia suruh pergi. Oh, okay, dekat je. Selamat dekat. Okay, berapa jauh? Lepas ni kita kena buat apa ni guys? Ah, betul? Okay, lepas cakap nak buat apa? Lepas cakap nak buat apa guys? Wow! Lagi 24 monster guys. Dia kena ditambah lagi 4 guys. Dia tambah lagi 4 guys. Wow! Wuih, mind blown siap. Fui, gila. Kau tengok tambah lagi. Dah lah, aku dah aku dah bosan lah. Aku nak end stream lah. Alright guys, baik aku main last epoch je lah. Rasa you, rasa membazir betul masa aku. Baik aku main BD apa, baik main Staryl je tadi. Rasa membazir gila masa aku. Alright guys, itu je lah kot. Aku dah malah. Sampah ke. Bosan gila. Tak, tak, tak. Dah lah, malah aku. Serambut lah. Trash gila. So, kalau aku nak aku punya review, aku cakap senang je lah. Game ni tak payahlah main. Dia red flag banyak benda lah. Dari segi autopass, dari segi NFT. Dia punya quest sangat-sangat malas. Apa yang korang kena buat dalam quest korang? Senang je. Apa yang korang kena buat? Korang kena lah apa? Cari kayu. Nak cari kayu macam mana? Lawan monster. Nak cari leather. Nak cari kulit monster. Nak cari kulit haiwan. Lawan apa? Lawan monster. Oh, nak kena menyorok. Nak buat apa? Lawan monster. Oh, nak tunggu orang. Nak buat apa? Lawan monster. Ha, semua benda lawan monster je. Jalan sana, jalan sini. Cakap dengan orang sini. Lawan monster. Lawan monster, lawan monster, lawan monster. Itu je lah sampai kesudah. Level 30. 1.5 jam tak sampai level 30 lagi. Kalau level 30 baru kau dapat skill. Baru kau dapat naikkan apa benda lain semua tu. Lepas tu dah 1.5 jam aku main. Tak ada skill yang best-best pun. Semua skill je bosan-bosan. Tak ada efek. Tak ada apa-apa flashy apa pun semua. Tak ada. Memang tak ada. Memang sampah lah. So, tak payahlah. Buang masa korang je main game ni. Banyak lagi game yang korang boleh main yang MMORPG yang bagus. Even Ren Arok pun lagi berbaloi kau main game dia daripada kau main game ni doh. Okay? Itu je aku cakap. Kalau korang nak try, boleh try. Tak ada masalah. Tak ada benda yang nak menghalang korang untuk korang main. Tapi, it's not worth it for your time untuk main game ni guys. Okay? Itu je review aku. Baik korang main apa Albion Online ke, BDO ke, even Red Narok. Ada Eternal Love, ada ROX. Itu lah. Okay? Bye-bye. Assalamualaikum.